dari mana kamu? Habis dari tempat bunga, beli mawar. Beli mawar, buat apa kamu beli mawar? Oh, aku jadi hiasan aja di kos. Cuma hiasan doang. Padahal aku mau mawar ini enggak sama kamu. Iya, Kak? Iya. Emang apa? Yang pertama bisa jadi sabun, kosmetik, aroma terapi, dan lain sebagainya. Oh, aku baru tahu sih. Kamu mau tahu lebih jelas kandungan dari bunga mawar ini kan? Mau dong. Nih, ada nih, aku banyak banget tuh kandungannya. Ya kan? Siri atau dikenal sebagai minyak eterik, minyak esensial, serta minyak aromatik adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu kamar dan dapat menguap sehingga menyebabkan aroma yang khas. Nah, kali ini kita akan membahas minyak asiri dari bunga mawar. Bunga mawar memiliki nama ilmiah Rosa rubiginosa. Dengan klasifikasi ilmiahnya, yaitu dia termasuk ke dalam Kingdom Plantae dengan filum Eudicots. Kelasnya yaitu dia masuk dalam kelas Rosid dengan order Rosaler, dan dia juga termasuk ke dalam famili Rosaceae dengan subfamilinya Rosbidae, dan dia juga termasuk ke dalam tribe Roseae dengan genus Rosae. Jadi nama lain dari minyak mawar ini bisa disebut dengan rose oil, rose otto, attar of rose, dan juga bisa disebut dengan rose essence. Nah, minyak mawar ini didapatkan dari bagian kelopak bunga mawar. Nah, terus proses pengambilan minyak mawar ini dilakukan dengan ekstraksi dan penyulingan uap. Nah, salah satu aplikasi yang sering digunakan dengan menggunakan minyak asiri mawar salah satunya adalah dalam industri kosmetik seperti parfum, essence, toner, dan lipstick. Untuk essence dan parfum merupakan dua produk kosmetik yang sering digunakan pada kulit, di mana menurut beberapa penelitian yang dilakukan di China dan di Jerman, pemakaian essential oil dari minyak mawar ke dalam suatu kosmetik akan memberikan efek yang sehat dan menyegarkan kepada kulit. Ilmuwan Jerman menjelaskan dalam artikel pada tahun 2010, salah satu aspek yang paling menarik dalam minyak mawar, essential mawar adalah ketika ditambahkan ke dalam produk suatu kosmetik dan produk-produk kulit, minyak mawar membuka kulit serta mampu menyerap lebih banyak nutrisi. Sedangkan penelitian yang di China pada tahun 2010, dia menjelaskan bahwa minyak mawar memiliki kekuatan membunuh bakteri lebih kuat dibandingkan dengan 10 minyak esensial lainnya. Atau dengan kata lain, minyak mawar juga dapat bertindak sebagai antibakteri. Nah, selain itu, kegunaan minyak asiri dalam bunga mawar untuk menurunkan depresi dan mengurangi stres. Sebuah penelitian pada tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan minyak asiri bunga mawar sebagai aromaterapi terbukti dapat menurunkan stres serta memberikan sensasi rileks yang lebih cepat dibandingkan dengan aromaterapi lainnya. Yang kedua adalah buat tidur lebih nyenyak. Sebuah penelitian kecil yang diterbitkan dalam jurnal Complementary Therapy in Clinical Practice tahun 201 menunjukkan minyak mawar berpotensi membantu Anda dalam tidur lebih nyenyak. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, bahwasanya diketahui komponen-komponen minyak asiri dalam bunga mawar telah diketahui, yaitu seperti komponen geraniol, terus citronellal, citral, dan eugenol, adapun komponen-komponen lainnya. Nah, dalam perkembangan penelitian saat ini, minyak asiri dalam bunga mawar telah banyak digunakan sebagai bahan pendukung terhadap produk-produk industri seperti produk kosmetik, produk farmasi, aromatis, dan lainnya, yang dimana produk-produk tersebut mempunyai manfaat yang telah dijabarkan, yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa bunga mawar itu mengandung minyak asiri yang tentunya memiliki banyak manfaat untuk kehidupan, di antaranya sebagai kosmetik, bahan parfum, dan masih banyak lagi. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih telah menyaksikan videonya. Assalamualaikum, nama saya Rafael Lisa, saya 166-120-18. Oke. Perkenalkan, nama saya Regina Nur Syifa, NIM saya 176-120-60. Nama saya Hilda Fitrian, NIM saya 166-120-07. Nama saya Aulia Syirazamar, NIM saya 166-120-38. Nama saya Uzzaga Diogunggar yang Satin,
NIM saya 1661206. Nama saya Niken Cesar Rizky, NIM saya 1661219. Nama saya Runa Prima Arsati, NIM saya 1661228. Perkenalkan, nama saya Helmi Munawar Mansur, NIM saya 1661239. Nama saya Yanti Astiani, NIM 1661.